Wow, ada pisang lah hari ini. Wow. Boleh lah goreng pisang hari ini. Hai, hello. Hari kedua. Hari ini aku bekerja. Wah, hari ini matahari sangat terang. Semalam hujan rupanya. Jadi, ya, hari ini hari yang baik. Maybe hari ini ada lawatan ke kawasan. Jadi, yalah, kita ikutilah vlog untuk hari ini. Hari ini ada orang baru tuh. Siap ni nak buat. Sebenarnya lambat pun. Jadi semua jalan ke depan. Semua jalan ke depan. Kenapa ya semua jalan ke depan? Entahlah. Okey. Orang tengok orang dua orang tu. Tinggal aku di belakang. Tengok tu. Aduh. Sebenarnya lambat ni. Sekarang ni jam 7:30. Lambat untuk kerja. So, ialah fokus untuk jalan kaki. Kita mesti bercolil. Okey. Boleh buat There is nothing feeling young and free, gonna leave it all behind, time goes by. Nah, 2 kilo. 1,5 kilo. Oi, 30 ringgit. 30 ringgit. Kan? Mahal. Mana? Kita mau kasih gaji. Kenapa nama ni? Kenapa tu? Oi, sudah. Kan keke mailo iloi.
kampus tapi jalan kecil. Okay, saya sekarang berada di Pekan Membangkut. Tadi sudah pergi ke Kimanis dan Bengawan. Sekarang rombongan berada di Pekan Membangkut, meninjau kawasan. So kita akan bergerak ke Beaufort. Thank you.
bukan makan dekat jam. Tapi bang tu mau yang dengar bunyi krek 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 sedap. Itulah dekat sound. Ini dari soundnya. Ah, itulah dari sound. Paling paling dia dapat tangkap sound fishing jam. Itulah. Jadi kalau setengah main masak di rumah. Sama. Jadi sekarang ni di mana sudah rumah? Namulah bang, nanti banjir rumah aku betul. Ini mangsa banjir ni, ini dikatakan mangsa banjir ni. Ya, saya. Oh, fokus muka. Okay, sorry, saya tidak tahu musim angin lebih kuat. 2 hours later. Jadi cerita dia, bilik gerakan yang sepatutnya diadakan di Papar kini berpindah di Beaufort disebabkan pusat penamaan calon dan juga pusat pengiran undi di Beaufort, iaitu Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Tun. Jadi cerita dia, masa pilihan raya nanti saya sibuk di anulah, di pusat, iaitu di Beaufort lah. So itu sajalah, hari pun hujan. So thank you for watching. Kita tengoklah update video yang seterusnya. Peace out.